aset saya yang paling mahal itu waktu itu cuma buku. Dan saya dengan anak empat, istri saya, enam nyawa yang harus saya tanggung. Akhirnya saya pulang kampung. Di kampung inilah saya coba merintis apa yang menjadi keinginan saya dengan mendirikan perpustakaan. Eagle Documentary Series, Sumanto Sang Pustakawan, Jumat 4 Januari jam 11 malam.